Pulang Semarang. Iya, sayang. Tete fun fun. Eh, celana aja lo. Iya. Wes wes wes. Iya. Ayo pulang ya. Sayang dulu sama ayah. Oke. Hari ini tanggal 3. Ya, tim kameranya dong. Tete fun fun, tete bunda. Ayo pulang dulu ke Semarang. Selamat pagi guys, sekarang jam 3.46. Gua kali ini perjalanan arah pulang ke kota Semarang karena besok harus kerja pagi. Oke, jadi gua bakalan nyampe Semarang harusnya sih kalau jam ini jam 3.46, harusnya sampai Semarang jam 6 pagi. Ya doain gak ngaret guys, karena gue juga harus balik ke rumah dulu, gue juga harus persiapan semua-muanya karena besok lagi gue harus fresh di tahun 2022 untuk hari pertama kali kerja. Semoga semangat baru, rezeki baru, ya diberikan kelancaran dan semua hal positif semakin banyak terjadi dan gue lakuin. Oke, nanti gue akan lanjutin videonya next. Masuk kota Semarang. Oke, pagi. Akhirnya gue masuk kota Semarang. Jadi berangkat tadi sekitar jam berapa ya? Jam 4-an kali ya? Jam 3, jam 3.40. Ini sekarang sudah sampai jam 5.30. Berarti 3.40 sampai 5.30. Hampir 2 jam ya di jalan ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah sampai di Semarang. Kita gas langsung ke kantor gua. Oke. Nanti mandi di kantor. Oke guys, kali ini kita sudah berada di kawasan Tukunda Semarang. Sejarah di kota Semarang. Ya betul, apalagi kalau bukan Thousand Doors, Lawang Sewu. Nah, di Lawang Sewu cuy. Oke, nanti kita akan teruskan menuju Simpang 5. Kita memasuki kawasan Simpang 5 Semarang. Mau lihat, ini masih jam berapa cuy? Masih sangat pagi bro. Nah, polisi-polisi sekarang masih bersiap-siap. Bro, gue bakalan
pancur sekarang. Gak ada pancurannya, bro. Nah, ini tadi gedung Telkom. Di sebelahnya itu ada gedung Bank Indonesia. Di sana lah, bukan ntar gue syuting deh. Bank Indonesianya Semarang. Indonesia nih. Oke. Sekarang gua akan cari sarapan di sini. Semoga ada. Kalau enggak ada ya berarti langsung ke kantor. Kali tanggal 3 enggak ada yang jual sarapan. Enggak ada, Ci. Enggak ada yang jual sarapan, Ci. Mana lu? Lapar, cuy. Kita akan cari lagi. Harus sampai dapat nih sarapan. Lapar. Jarak jauh enggak makan. Oh iya, ini namanya daerah peleburan ya guys. Jadi dulunya kampus Universitas Diponegoro itu di bawah sini semuanya tuh, sebelah sono ada. Ini gedung perikanan. Nyokap gue dulu ngajar di sini dan waktu itu gue masih kecil banget. Ini gedung sastra. Dan buat para cewek-cewek yang hobinya cari badan-badan seksi cowok-cowoknya, nah ini dia. Ini anak-anak pelayaran nih di sini nih. Tuh. Aduh. Navigation. Simultan stop center. Oke, kita ambil kanan. Kita sudah memasuki kota Semarang. Sorry. Dan kita akan langsung menuju Jalan Majapahit.
jadi oke deh. Nanti kita siluetnya. Oke, sekian dulu vlog dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini gua udah nyampe kantor gua. Lu mau tahu gua kantor di mana? Di sini, cuy. Oke. Ini sebelahan sama tim Daihatsu juga gua.